Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Di video ini saya akan mengecat pintu pagar besi pada rumah saya, di mana di sini kelihatan catnya sudah kusam, banyak sekali kerak-kerak yang, dan di bagian depannya juga catnya sudah luntur dan ada bintik-bintik karat yang ada pada pagarnya. Di sini untuk memulainya saya cukup mengamplas tipis-tipis saja untuk menghilangkan bintik-bintik karat dan cat-cat kusam yang melekat pada pagarnya. Setelah dirasa cukup untuk pengamplasan, di sini bisa dibersihkan dengan kuas untuk membersihkan debu-debu hasil pengamplasan yang tadi. Untuk pegangan pagarnya, saya menggunakan bambu yang diikat pada jendela biar pagarnya tetap bisa berdiri tegak, dan untuk bagian bawahnya saya lapisi dengan plastik biar catnya tidak melober kemana-mana. Dan untuk catnya di sini saya menggunakan merah Altek yang warna hitam super gloss yang 800 gram dengan campurannya thinner A. Harganya cat Altek yang 800 gram itu 64.000 dan thinner A yang setengah liter itu 33.000 di tempat saya. Dan untuk mencampurnya nanti saya gunakan ember bekas cat. Setelah catnya dicampur dengan thinner, saya mulai mengecat lapisan pertama dengan tipis-tipis saja dulu. Lapisan pertama mengering, dilanjutkan dengan lapisan kedua.
bagian belakangnya. Saya cat tipis-tipis dulu untuk cat yang pertama, dilanjutkan nanti dengan lapisan kedua yang lebih tebal. Dan hasilnya seperti ini. Setelah dua kali pengecatan, yang hitam super gloss ini di bagian belakangnya. Dan di bagian depannya seperti ini. Untuk pengecatan hiasannya, saya lakukan di malam hari karena menunggu cat hitamnya kering dulu. Di sini saya menggunakan warna tembaga. Hasil akhirnya seperti ini. Dengan cat dasar hitam mengkilap dan hiasannya berwarna tembaga. Di sini kelihatan catnya basah sekali dan mengkilap. Demikian sedikit pengalaman saya berbagi cara untuk pengecatan pintu pagar rumah. Jangan lupa subscribe channel saya di Wawan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.